Ini untuk perjalanan. Satu. Empat. Dua. Ayo. Imbang. Ya, semifinal pertama the winning set Aurelio menghadapi Putra Mas. Tunggu dua ya. Tunggu dua. Berarti 4-4 ya. Oh, bisa sele. Bisa sele. Lampu bisa sele. Sebelah lampu ya? Yang penting sebelah lampu ya? Remis kan? Wongso, ada wak-wow, dorong lagi, oh luar biasa rapi terbaca, iya salah.
kami jomblo. Seperti kita tidak bisa menentukan satu resip dan kembali poin di awal 3-4 sebelumnya. Yang saya ini dia Aang Petir Jauh Soyot kembali dapat sama biasa kembali Putra Mas. Putra Mas fokus ancam-ancam posisi lo miring sih konsentrasi kan kita kan posisi ada TikTok ada Hasan angkat Wongso Hasan baik sekali tadi satu resipnya ada Pandi kembali umpan Luffy dorong lagi Wongso ada wow luar biasa wow 5-4 aja Kuyon saudara masih terlihat saudara kita lihat tawar bengkok 10 si Hasan pemain yang di sosial media si Tamanis 19 tahun oh terlalu keras tadi satu jam setnya dan dibiarkan sebuah kontrol yang baik kali ini ada Luffy Nugraha ya salah Luffy Nugraha kembali ancang-ancang satu plotting angka tinggi Soloyot terhampar tadi mengenai bibir net tidak bisa melewati net poin 65 ada Luffy Nugraha kembali leading satu angka Dante Wongso oh baik sekali ada Rafli coba panjang selamatkan kembali Hasan angkat Wongso oh my god Zana tidak bisa melewati hadangan anak-anak dari tim Putra Mas sudah berdiri tegak tadi saudara connect Jawa dan 75 kali ini ada Lovi Nugraha loting pelan angkat kembali saudara pemirsa selaya oh my god Fajar Rafli angkat oh yang kelebihan dari seorang Rab bisa memberikan umpan dalam posisi apapun pemirsa sedang tidur pun dia bisa memberikan umpan dan kali ini di 85 Luffy Nugraha pemain nomor punggung 5 Ocak Tepong tidak masuk kali ini dan kembali dibiarkan saja poin menjadi 68 berpindah nomor punggung 8 dari Relio siapa di sana nampaknya ada wak-wak bola wak-wak Wiraman cakep Jagat Rapi dorong kembali sana ada saudara Hasan angkat Wongso kembali ada Dandi my god Dandi keluar 96 berpindah atau bertambah poin kembali menjadi 96 untuk anak dan Putra Mas ya ini dia masih ada saudara Pandli Jawa angkat lagi gecor angkat kembali ke saudara Hasan satu oposit yang dapat saudara Hasan gagal tadi sudah menanti blok terblokkan dari tim Putra Mas 9-16 kembali masih ada Padli ya Padli lakukan satu resip dan kembali dibiarkan poin lagi untuk anak-anak tim Relio 7-10 dan hanya terpaut 3 angka ya ada middle blocker Jana Relio nomor punggung 4 resip dari Jagat angkat rapi dorong kembali luar biasa siapa dia kalau bukan seorang Fajar poin kembali menjadi 11-7 masih ada sang connect Jawa plotting satu resip wow cross keluar blok yang dilakukan anak dari Putra Mas menjadi 8-11 Relio melalui sang center cerdik Wongso sintangan setan plotting ada Fajar, Rafli, Fajar. Sepertinya terlalu rendah tadi Padli, Rafli memberikan umpan kepada Fajar dan nyangkut di net. 9-11, 2 angka. Wongso, Sanu, Dibio, Anggosono, Peloti, Zagat, Selayor. Kali ini Wongso kurang baik melakukan dig. 12-9. Rafli, Fadilah. Ini dia, Rafli Padilla, pemain yang baru saja. Bola dipecahkan. Selayut, Rakatan Cakap. Luar biasa Hasan begitu baik tadi. Lost block, Dandi. 10-12, 2 angka tertinggal. Dan ini dia kembali Dandi. Coba, Jamsen. Pandi gecol, satu berat tipu dan kali ini benar-benar luar biasa seorang Aang. Sekalipun bola tidak enak tapi berhasil dia lesakan dan angka kembali menjadi 13-10. Ya, masih terlihat saudara Fajar, plotting cantik, angkat libero, umpan Wongso. Akhirnya Denny terbaca kali ini pergerakannya oleh seorang Luffy Nugraha. 14-10. Iya, kembali ada Fajar, Putra Pangan
Pangandaran, saudara. Satu resep, saudara Dandi. Ini dia, wah, berhasil melewati hadangan seorang Luffy. Luffy Kamajaya, Luffy Nugraha. Kepada timang-timang siapa di sana, masih ada Dandi. Dandi Salayat Salalah. Tak masuk dan dibiarkan. Pandi luar biasa, satu pengamatan yang cantik. Di mana 15-11 kembali bergulir, 4 angka tertinggal. Margin 4 angka anak-anak dari tim Putra Mas. Satu risik kembali terima tadi pemirsa saudara Dandi angkat dokso. Tertahan kali ini Dandi dan kembali lagi-lagi-lagi angkat lagi. Untuk anak-anak dari Putra Mas menjadi 16-11. Sementara masih angkotir dengan petahnya di pojok sana. Yang plotting namun kali ini masih bisa diintersepsi Bero kembali masih terasa saat. Asal pun demikian dengan begitu kerasnya tadi bloker-bloker dari tim Putra Mas. Ada Konek Jawa dan juga Padli Jawa. Dua Jawa kali ini di angka 17-11. Dan semifinal kedua, mohon bersiap-siap nanti tidak boleh jauh. Stiko menghadapi tim Dumung Putra. Dumung. Pertama kali lep. Tapi hitam. Kali ini kembali akhir Salayot Salalok Ra'atak. Oh, akhirnya kembali Hasan pun terganjal oleh blok yang dilakukan seorang Padli Jawa. Dengan demikian deras poin berkembang biak beranak pinak 18-11. Petir jirus tadi bolanya sehingga Hasan kembali ancang-ancang konsentrasi maksimal tentukan arah bola. Nah, kemana diarahkan bola? Oh, gagal. Tidak bisa melewati angkanya. Pemirsa berpindah lagi menjadi 19-12. Luffy kembali. Luffy plotting pelan. Terima kembali libero. Oh, kecil angkat lagi. Ya, Hasan tadi. Oh, berebut hampir saja. Oh, just wanna be your friend. Marisol and Jen Jawa connect. Luffy Salayat Hasan. Ini dia bola keberuntungan kembali didapatkan oleh Hasan. 13-20, 7 angka. Masih ada Wakwaw Irawan. Satu jam set kembali Jagat Rapli. Hey, 21-13. Kampus Putra Mas. Iya, Padli Jawa libero Wongso. Satu gerakan tanpa bayangan dari Dandi mengelabui. Sementara sudah menyelinap seorang Jana. Sampai Jana lupakan dirinya untuk melakukan 14-21. Jauh. Kembali jauh Surya. Semua penonton kecewa saudara karena Luffy tegang. Kembali kita lihat ada Zana. Zana angkat umpan. Oh my god, 22-15. Kembali berpindah lagi, kali ini ada Konek Jawa. Putra Wana Jaya Tambak Dahan Subang. Luffy cakep. Ada Wakwaw, ada Wongso, Hasan. Kembali Padli Rapli. Oh, Aan maksud saya berhasil membuat angka kembali berkembang biak menjadi 23-15. Konek Jawa Salayat Salalah Salayat Ra'atak. Set point 24-15. Jelas baik. Konek. Timang konek kembali angkat. Hati-hati. Iya, satu tangan Padli, Aang, Luffy, Josh berbalik bola Salayat. Penipuan. Rapi tukang tipu. Putra Mas 1-0. Servis HP, servis motor, mobil. Oh.
Ayo, barangkali ada panitia poli yang akan melaksanakan turnamen minggu depan, minggu lagi, Desember, Januari, maka sini pamretnya, saya umumkan ya. Hari ini kita saksikan Rafli Sumat, plotting Rafli, kembali diterima dari saudara Wakmal. Satu kesalahan dilakukan para pemain dari Relio, 1-0 Rafli Sumat. Rafli Sumat Satset Cakep Wakwal Jos Pandi Akan Rakatak Jos kembali umpan Surya Nuri. Oh my god, my god, my god, luar biasa. 2-0 kembali Rafli yang sudah mendapatkan S betah. Terima kasih Lutfi juga. Halo, Mas. Ya, apa maksudnya Rafli? Apa yang biasa? 1-2 pemain yang sudah menjadi pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, seorang Rafli. Menyentuh tangan para pemain dari Relio. Sementara kita lihat Fajar. Satu resip diterima Ribero, angkat umpan lagi saudara Bongso, dorong, ini Rafli coba selamatkan. Lebih dahulu menyentuh dinding tembok Cina yang berdiri kekal. 2-3 Dandi Jamsen angkat kembali Fajar, arah set Fadli, luar biasa. Mandan siap petir. Pemain yang juga menjadi karyawan di salah satu perusahaan di Purwakarta, yakni FBU daerah Dawan Purwakarta, luar biasa. Karawang maksudnya, kembali poin menjadi 5-2. AA Zeus Blotting Cakep Wongso. Ya, wow. Pindah kembali menjadi 3-5. Ada Dedi Sulaiman lakukan. Oh, keluar kali ini dan poin menjadi 6-3 pemirsa. Oh, Muhammad main. Luffy baik tadi saudara Wak. Wow, Hasan keluarkah dan dulang kembali angka saudara Luffy menjadi 7-3. Luffy plotting terima Dandi Wongso Wakwau. Satu spike cuek dilakukan Wakwau. 4-7 kembali Hasan Jamsen angkat jagat, ada Rafli dorong Pandi, baik sekali dari Pandi. 8-4 ada Pandi kembali coba plotting pelan, ada libero kembali Wongso Seroyo terletak. Akhirnya Hasan menyudahi serangan-serangan yang dilakukan anak-anak dari tim Putra Mas Bobos Dungu Bunta. Iya salah kembali Wak. Wow, oh, bejar sadis, itulah kata-kata yang pantas untuk seorang konek Jawa. Konek Jawa tanpa ampun. Satu resep diterima Dandi, angkat Wongso Dandi. Ya, akhirnya bobol juga. Satu bendungan anak-anak dari tim Putra Mas menjadi 6-9. Sementara kita lihat ada Jana, Tera Jana Pajar. Oh my god, Aang petir. Iya Jana, iya Aang, iya Aang. Ditahan oleh Iya Dandi. Kali ini Jana kembali konsentrasi.
menuju ke mana dia akan arahkan satu receive-nya namanya benar apa Pak Melsen pada satu coy. Terlalu deras tadi tidak direm pemirsa. Biru Pakri. Sudah tipis nampaknya rem sehingga sulit untuk melakukan pengereman. Saudara Luffy off. Sayang poin PBJS didapat putra mas 10-8. Kali ini kembali Ratri Subang Selayut Selayut Rakatakmu keras. Dentuman yang begitu keras pemirsa 244 km per jam sebaik yang dikukus dengan Dandi tadi berhasil mengambil dan juga memporak-porandakan pertahanan Putra Mas. Sementara kita lihat Wongso, oh my god, Wongso dibuang sia-sia dan kembali satu angka didapat. Terlihat satu Fajar, satu Wakwau, satu Dedi. Dengan satu sentuhan manis dengan jari-jari manis dari seorang si anak petir. Ya, kacang kembali terdengar angkat sa. Oh, yang berbahaya adalah bloknya pemirsa. Kembali luar biasa, monster blok. Ada Fajar, lakukan serve. Kali ini gencok angkat. Dari seorang Dedi kadang datang dengan tidak tiba-tiba, kadang datang tidak diundang, pergi pun tidak diantar seperti jelangkung seorang Dedi. Resep yang cantik. Lupi, apa yang anda pikirkan Lupi? Andai saja tadi bisa masuk sebagai sudah berdos 12-13 dan disep. Padli Jawa, Padli Jawa. Aang petir. Ya, Pluti kembali resip. Umpan Sansen dorong kembali umpan. Oh, Rapri terkapar. Dia menganggap ini kolam berenang, ingin berenang. Nampaknya sudah Rapri. Sementara poin menjadi 13-14. Ada Dedi. Kotak atik Dedi Soloyot. Sololok Soloyot. Menipu nampaknya terjadi di setiap kedua ini. Dari kedua ini faktor apakah kelelahan kan? Ya, ini dia Luffy Nugraha. Cakap kembali resim dari pemirsa dari saudara Dandi angkat Hasan. Hasan pun tidak bisa menempatkan bola di dalam para pemain dari Putra Mas. Satu poin menjadi 16-13. Sementara terlihat kini dia seorang Luffy. Keluarkah dibiarkan lagi-lagi 14-16. Ya Hasan, ya Hasan, Jamzat, Sarolok, Saloyot, Rakata, cakap. Kembali siapa dia? Bukan Konek Jawa. 17-14. Kembali dan kembali pemirsa. Set. Iya, kembali Rupi, umpan Rapli, oh, Fajar, angkat, libero, umpan Selayut, tipu, tahan, angkat, jepit, jepret, oh my god, wow, tersenyum-senyum manis, lemes, boleh mancing. 15-17, wow, jaga, cakep, keluar. Kodek Jawa keluar 16-17. Kali ini Wakwau. Oh, gencok pemirsa. 17 sama. Ya Wakwau. Akhirnya Wakwau dengan sendirinya gagal tadi mempersembahkan angka dan kembali berpindah menjadi 18-17. Sementara kita lihat ini ada konek. Konek. Plotik angkat tinggi di sana dan Dandi angkat uang. Dandi! Oh, kecerdikan dari Dandi kembali bisa membuat spike menyilang, spike cuek. Tepat jatuh
di depan pemain-pemain dari tim Putra Mas, dan akhirnya kembali bergulir di 18-18. Ya, ini dia Zana. Ada Pajar, Rapli, Pajar. Tepat di tempat yang kosong, sulit bagi Wakwa, terlambat sepersekian detik, mati langkah, sulit untuk melangkahkan kakinya. 19-18, Rapli Sumba, coba-coba, resip, ya, libero baik, angkat Wongso, ya. Ah, masuk nampaknya kembali sama. 19, apa yang terjadi pemirsa? Terjadi sama dan sama, aja guyon. Kembali Wongso, yes, seroyon, seroyon, oh my god, kembali Aang. Dan ini dia, Aang berhasil tadi mengkonversi umpan dari seorang Rapri, di mana angka kembali menjadi 20-19. Kembali terlihat ada Pajar, peletik pelan, angkat libero, umpan seleyut, dorong kanan, dorong kiri, iya, kembali umpan seleyut, Dandi, oh my god, terlihat tadi, jagat, Mahesa. Ayo, Dandi, satu peletik dia, oh Jamsan, Ganjel tahun 21-20, Aang Jels. Apakah akan menggelegar Jels yang pemirsa? Cakep, Rakata, oh my god. Dan kembali sama terus pemirsa. Aja Buyo Dedi, cinta manis dengan teh lalat di pinggir mata. Pajar, umpan, Rapi, dan ini dia, Luffy, 22-21, ya, pemain yang juga baru pulang skuad Rapi dari Piala di Kutai Timur, menjadi juara kedua, mendapatkan uang tunai sebesar 45 juta rupiah setelah di final dikalahkan Sadi Ken Arsil di Masa Putra, oh, dan juga Rifan Nur Mulki. Ini dia Padli, time out 23-22. Masih kecil duit dikit. Kembali ini dia open spiker di angka 23-22, Wongso, iya, dan akhirnya bisa menyamakan kedudukan Wakwa Wirawan 23-23. Set yang kedua. Wow, seloyot, jagat, seloyot, kosong, blong, pong, blong. Match point, saudara, 24-23. Biak dek. Masya Allah. Tim out mana? Sekali cemas tim out. Detik-detik terakhir. Iya, match point 24-23. Connect Jawa, Lotte, Soyot, dan akhirnya Jus, saudara. Jus Rizal. Pergantian pemain, Wongso keluar, gantikan Parihan Seleyut. Masya Allah, istighfar. Match point 25-24. Wah, cakep. Benar aja. Oh, jus manis 25-25. Anjir,
525 Wongso Bin Kuntoro Mangun Sulbroto Renal Wakadir Plotting Angkat Jagang Kecol Opa Luffy luar biasa. Kecol dah udah kecol. Luffy match point 26-20. Kali ini Panjar Plotting kembali angkat di barat umpan Selayar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Terjadi jus lagi, jus lagi. Kali ini jus berenuk, saudara. Berapa lagi udah 8-2 ya? Jus berenuk, setelah tadi jus pepaya. Biarkan 26-26. Dan di Ganteng Kalem Cakep Jaga Rapi. Dan inilah satu crossfire dari Pandi Jawa. Lahir di Banyuwangi, Jawa Timur, menimba ilmu di Bekasi, saudara. Selayar. Oh, lewat Rapi Selayar. Keluar. Pitulikur, pitulikur. Iya, Relio melalui middle block besaran Dedi. Iya salah. Iya salah. Paling cepat Guyo. Aja Guyo. Paling pendelik-pendelikan. Dedi baik sekali menempatkan bola. Apakah Dedi menjadi pahlawan? Iya. Oke. Oh my god. Oh. Rapreset saudara-saudara. Akhirnya. Berbahaya. Ini berbahaya. Ini parah ini. Udah berhabis pati ya di Dan udang-udang-udang. Aja Aji. Iya, kita lihat Wongso receive kembali umpan angkat. Masih ada Wakwal Wongso, baik sekali. Oh, jaga Rapli. Itu dia, hati-hati saudara. Kita kelebihan dari suara Rapli 1-0. Panitia mohon cari lap. Dipel. Lap bola. Kembali, Wakwal. Terjadi dorongan. Pandang-pandang. Dedi Hasan miskomunikasi 2-0. Kembali, kami tanggungan. Iya, satu resip diterima Wakwal. Angkat Wongso. Dandi, akhirnya Dandi lepas landas dari Spikel. Semua yang akan menjadi 1-2. Terlihat kali ini Dandi ancang-ancang lagi Dandi shot try Rapi Pajar Pajar luar biasa 3-1 apa nih Pajar nyingsi luar bloknya poin menjadi 2-3. Terjadi kejar-mengejar angka di set yang ke-3 ini, pemirsa.
apa tua? Sayang sekali. Mari ada Zakat, oh sorry, ada Aan, ada Dandi, Wongso, Musa, Mas Paul, 34, Ajak Buyo, Hasan, Salolah, Salayon, Salayon, Rangkatan, Aduh, Aduh, Spek 30 juta itu. Luffy Nugraha Pelatih. Jangan udang ya. Kembali kali ini seorang Wakwau Barito cakep. Resip yang kecor. Kali ini Madilah yang menuntaskan umpan dari seorang Rafi, di mana akan kembali berjadi 6-4. Ya, 6-4. Sat-sat-sat-sat. Kembali Pajar Jawa. Fadli Jawa. Lakukan persiapan. Cuman semi. Kembali diterima Akan Songso. Dorong saja. Ya, luar biasa Jagat. Menerima Dik tadi. Pajar angkat. Dan di kembali Wak-Wak. Terlalu jelas tadi bolanya. Sobat. Oh, my God. Kembali. 7-4. 7-4, saudara-saudara. Padli Jawa plotting lagi. Timang angkat Seriut. Dandi terkapar kembali umpan Seriut. Dandi, oh my God. Jangan. Bakau tes batu. Bakau tes batu. Ali Mani. Lagi menyeluyur lagi. Wah, gua belum. Kenapa ditipuan baik ini? Serius Lepe. Jam. Lepe. Aduh,
Aja guyon jar. Jar aja guyon jar. Wow. Pasik. Eh, Dandi. Pas. Tot. Jede. Reporternya udah baik, cah. Mati, tak? Oh, great. Setengah 6. Kurang. Mati, anu, ne. Aja balik, aja balik. Sampai sewan aja balik. Maju, Sid. Sampai sewan aja balik. Good. Good spirit, okay, Sid. Sampai sewan aja balik. Tak. Ah, ini poli kan kuning mayat tuh, Pak. Dan dua mayat. Apa digantung? Gas, balik ayo, Pak, ayo, Pak. Gua mati pula dah. Lihat main kaning. Balik. Tampil tukang pe. Aja balikan, satu sewilan.